Kediaman remaja penjual cilok di Perumahan Yasa Lestari, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, mendadak ramai dikunjungi wanita ABG. Faris ini menjadi idola baru di jagat medsos karena mukanya yang mirip Al Ghazali, putra musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianti. Bukan hanya ABG, bahkan banyak ibu-ibu penasaran yang sengaja datang ke rumahnya untuk membeli cilok sekaligus melihat Faris dari dekat. Viralnya video tentang Faris di medsos membuat sang ayah, Darwin Abdullah, 45, kaget. Kita tahunya dari tetangga. Pagi-pagi ditelepon, katanya, "Pak, anaknya viral tuh di TikTok," kata Darwin, Rabu, tanggal 4 November tahun 2021. Begitu saya buka, memang benar anak saya, ungkapnya. Kaget juga kita, bingung, tetapi ya ikuti sajalah, tuturnya.